Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya, Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke. Dan langsung saja kita bacakan ulasan pada kesempatan ini. Benar, PK Ahok bersangkutan tentang vonis hukuman Buniani. Siap-siap, Ahok bebas. Kasus Ahok vs Buniani memasuki fase baru. Pria yang memiliki nama asli Basuki Cahayapurnama ini akhirnya mengambil tindakan jelas serta membalas apa yang sudah dilakukan oleh Buniani. Selama ini Ahok diam saja, seolah menganggap hal ini adalah hal yang biasa saja. Jelang akhir tahun lalu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buniani dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip. Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Sabtono menilai, Buniani secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu. Hukuman vonis 1,5 tahun penjara ini masih dianggap ringan untuk Buniani, di mana dirinya tidak ditahan di Hotel Prodeo. Ini keistimewaan baginya. Hakim menyebut perbuatan Buniani dapat menimbulkan keresahan umat beragama dan terdakwa tidak mengakui bersalah. Betapapun hakim tidak memerintahkan terdakwa ditahan, majelis hakim juga tidak menjatuhkan sanksi denda. Menimbang bahwa selama persidangan, terdakwa tidak ditahan dan menurut majelis hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan. Demikian kata hakim. Jaksa Agung M. Prasetyo turut angkat suara soal vonis Buniani. Prasetyo berpendapat, vonis terhadap Buniani sudah tepat. Vonis tersebut dikatakan Prasetyo seimbang dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Ahok. Prasetyo pun menampik adanya implikasi dalam kasus Buniani dan Ahok. Bahkan Prasetyo menjelaskan alasan dibalik dakwaan 2 tahun penjara dan denda 100 juta dengan subsidi 3 bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap Buniani. Jaksa Agung pun mengacu pada asas adequate theory, di mana teori sebab akibat, bahwa kasus yang satu tidak akan terjadi jika tidak ada kasus lainnya. Karena bagaimanapun kasus Buniani ini tidak dapat dilepaskan dengan kasus lain sebelumnya. Ketika terdakwa kasus yang sebelumnya diputus oleh hakim dengan 2 tahun dan segera masuk, itu pula yang menjadi pertimbangan jaksa bahwa harus ada keseimbangan. Video Ahok tersebut kemudian viral. Video ini yang kemudian menjadi awal mula kasus menyeret Ahok. Adapun Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan penodaan terkait pidatonya di Kepulauan Seribu yang mengutip ayat suci. Setelah divonis, Ahok batal mengajukan banding. Jaksa juga mencabut banding terhadap vonis yang ditetapkan hakim. Saat ini, Ahok ditahan di Makobrimob, Kelapa II, Depok. Awal pekan ini Ahok resmi mengajukan PK. Bahkan menurut anggota Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, George Sampilang mengatakan, dalam memori penajuan kembali yang diajukan terpidana kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Mahkamah Agung terhadap alasan pengajuan PK. Menurut Coce, salah satu alasan tersebut terkait vonis yang dijatuhkan terhadap Buniani. Pihak Ahok menilai hakim khilaf saat memvonis Ahok, namun sayangnya Coce enggan menjelaskan lebih rinci terkait alasan pengajuan PK Ahok tersebut. Logikanya, dalam kasus tersebut, jika Ahok sudah terbukti melakukan penodaan agama, artinya Buniani bisa bebas. Dalam hal ini, Ahok dipenjara akibat video yang diedit oleh Buniani. Kata-katanya diedit dalam video yang disebar seolah-olah Ahok menodai agama. Jika hari ini Buniani dinyatakan bersalah, artinya Ahok kemungkinan besar bisa bebas dengan pengajuan PK tersebut. Dalam kasus penodaan agama, khususnya di Indonesia, tidak ada satupun orang yang dapat lolos. Sebab pada kasus tersebut terdapat mobilisasi massa yang luar biasa untuk mendorong kasus hukum tersebut dipercepat dan dinyatakan bersalah. Ini sungguh tidak adil. Dalam kasus Ahok, pengacara sudah menghadirkan sejumlah tokoh dan menyatakan bahwa Ahok tidak bersalah.
Akan tetapi, saya meyakini para hakim ini mendapatkan tekanan untuk menyatakan Ahok bersalah. Walaupun begitu, hari ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana Ahok bisa bebas. Bagaimanapun juga, Ahok sempat dilabeli sebagai mantan narapidana dengan kasus sepele. Selain itu, kasus penodaan agama selalu saja dimobilisasi oleh agama yang jumlahnya cukup besar. Semua kasus penodaan agama ini mengatasnamakan agama Islam. Sedangkan para ustadz bisa dengan lolos berujar kebencian kepada umat agama lain dengan alasan penyebaran syariah. Ini jelas tidak adil. Ketimpangan ini harus diselesaikan bersama-sama. Demikian ditulis oleh Nur Diani Latifah. Terima kasih. Dan langsung saja kita baca komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu, dan kita langsung menuju ke kolom komentar di mana ada, ya, ada Sardianti Yanti, terima kasih, yang telah mengomentari alasan apalagi ini Zedit kok tidak, ya, jadi datang ke Papua. Oke, ada Sardianti Yanti mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kurang afdol kalau Zedit nggak ikut ya. Oke, Dagiri Abdul berkah selamat sehat ya selalu di BMUI beserta Kodam Jaya. Oke, dan misi-misi Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Deh. Zarit enggak ikut takut karena panah suku Asmat melayang gitu ya. Ya oke, dan Jepri ya misi-misi betul sekali takut kena panah ya. KY ya F2. Gede Odi Bima, iya takut panas suku Dayak Papua kali. Ha, udah paksa jadi ke sana, bocah belagu. Ada Valu, rahmat malam Pak De, assalamualaikum. Jadi sama Fatih dan Fariam, jadi suruhnya nyusul Habib Mesum ke Arab, disuruh ngongon onta ya, cari rumput ontanya, buat ontanya rezeki cabul ya. Iya dah, kan jadi masih nunggu Valjan Fariamza kan maunya jadi bareng 2F gua blok itu. Ada Anissa Salasabila, selamat pagi Pak De. Jadi baru saja telepon saya, tidak bisa ikut karena dia kalau naik pesawat suka mabuk udara. Kalau nanti kesana sampai Papua takutnya nggak ada yang ngerokin. Ya, jalan cepat aman Nisa Salah Sabila, selamat pagi Mbak Ada Nisa Salah Sabila Chelsea Pratama, selamat pagi kakak juga sempat drama ya. Nah, saya bilang ha, ada goyang rokit tuh suku pedalaman tapi dikeroki pakai tombak. Ya dah Agnesia Andrasari jelas sempat drama sih, aku pikir pakai alat tambang Freeport dikerokin, aduh. Iya dan saya bilang jelas sempat drama, pokoknya nanti pasti ada kejutan dari Fafaza. Wah, itulah FA dan ZA yang ini. Oke, dan sekarang ini juga ngejeng pade hadir membawa like. Ah, mulut si ember. Si Zade cuma bisa bacot nyalai seupil ayam petelur. Iya dah, gelap 17 sekarang ini. Kung si Facoy. Ji sempat komen pasti dayoy ake kan. Ada sekarang ini 17. Dayoy wis minggat kabeh mbak. Oke, dan Simon Susmoro. Wah, nini mong ngomong tok. Yo ngono kuwi mahasiswa rangutek. Ada selonong sojedit, gak berani takut dikebukin sama suku Asmat. Oke dah, si Harta, assalamualaikum, good morning, ada Asmat, aktivitas sehat, selalu sukses. Ada SL Mushams, jadi takut ya, maka jangan ngomong sembarangan. Ada Rai G, ini orang hak bisa pamer. Gigi saja malu-maluin, jadi penggemarannya si John yang di lagi pesakitan maluin para kaum intelek aja ya. Lo masuk partai Dura saja dan gabung sama si Doer aja, Fariamza dan Valjon tuh nanti bersama John di diri-diri. Wele-wele, matra bentuk sudah non-standar intelek malu. Oke, dan Nabila Ajeng, Zerit adalah ayam sayur, ada warnuji ras hitam. Ngisi-ngisi fakultas UI, tahdek, lah kawaram milulu nggak?
Oke, dengan 17 warna jir itu bagi juga saya isi komentar lagi sibuk. Aku wis ora sempat komen, gak wis status tapi pingin hadir oleh angpau jih nih. Oke deh, kalau 17 warna jir itu kalau 17 ya. Alhamdulillah komen di waktu tamu urung teko mbak, moga-moga jenengan ento oke angpau jih. Oke dah jakalara ya pagi Pak D, si jadut lagi di area D. Takut dibikin bakar batu sama orang asmat, tapi dasar pengecut sumbu pendek si jadut. Ada 087 jadut mental tempe yang dibanggakan 2 F sengklek KB. Ada MZ ya, si jadut itu P error kager. Si Amin Rais dan Fadjan, mereka pikir Jokowi dikasih kartu kuning, rakyat harus terus percaya tipu daya mereka, muslihat mereka ya. Bentuk apapun yang kamu tuduhkan terhadap Pak Jokowi, sampai kapanpun kami tidak akan percaya tipu muslihat kamu. Mu oke ya. Si sumbu pendek makanya si jadit ya kasih kartu kuning kepada Pak Jokowi. Rah dia muda kena pengaruh sumbu pendek, kena dicidat mahasiswa muda diperbodohi kelompok otak kotor. Disuruh Pak Jontul provokator masuk ke tempat yang Bapak Presiden berbeda sebelum Bapak Presiden menghadiri upacara itu. Si otak cidat mahasiswa berjiwa kotor dikocok sama si pengasut dengki si sama iri sama Pak Jokowi ya. Terbojok sama si kidut provokator ya. Gitu MZ ya, oke terima kasih ya. Aduh ketawanya jadi. Ada jari pertama absen deh. Moga-moga ada Steven Abdi Putra ya. Baik deh. Bagi Pak deh, mata aktivitas semoga lancar selalu. Oke. Okay. Ada Amzudin Anca, aku dipanas sama si Asmat ya. Ada Wiki Julia, Wantarewan hadir absen bagi. Ada Siti Aisyah, pagi Pak deh. Ada Bunda Wiani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bos. Ada gelas 17 sugeng enjing Pak Dogi sugeng beraktivitas ya, komen nomor berapa enggak penting, yang penting hadir di rumah Pak De. Mahasiswa Sontoloyo, mahasiswa Darkoni, so ujar orang iso ngelakoni nyinyir saja di gedein tapi sejatinya bodoh asal protes. Buah Pak Iwong dedengkot kuadat gerindong ya pasti pemberian kartu kuning dan direkayasa. Nah, ada salut paunya dengan partainya Wawos Ono Limo dan kegabisan agal untuk jatuhkan Pak Jokowi hingga nengusan jadikan ampun umpan ya maksudnya ya, hasilnya melenceng dari skenario yang telah susun rapi amburadul yo gagal maning son. Ada Sukarto Esutayan ya, jadit lagi umroh sekalian ya, curut dan curut sol dengan hijik dan mungkin cari info untuk bisa chatting sekarang bang Yutayan ha 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 ha. Gitu kata sekarang bang Yuda Rino 15568. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin, yang pasti enggak ikut lah ada di sana. Wong aja aja kebo. Gimana mau jalan ke Asmat lagi memakan waktu panjang dan medan sangat berat. Amat bagi Bade, monggo ngopi dulu Bade nggih monggo. Oke deh wong solo dia lagi umroh ke kandang sapi bot. Takut dicari saudara kita di Asmat ada Iyot Ono. Amat malam bos. Dari Fadzon Variabza hamba. Lebih pas namanya hamba diberangkatkan paksa saja biar nangis tapi ya paling enggak berani. Oke deh, Yohanes Budiono jadi itu masih muda sudah nggak punya martabat. Semangat ya nanti kalau jadi apa. Gayanya kayak aktivis benar ternyata cuma nakoyok gombale mukio. Dasar pemalas kurang ajar memalukan. Tanti Lina anak kemarin sore yang dilindungi orang politik generasi muda yang mengerikan, semoga tidak dicontoh oleh para mahasiswa lainnya, bukan contoh yang buaik. Ada Tom lo Tom maklum aja anak micin. Ada Sora Fati Tele Umbanua. Ada jadian untuk takut di ke Papua kan gigi dan mulutnya itu bisa berjadian dari bulan ke Jakarta. Jadi gigi dan mulutnya kuning penuh dengan emas. Pengecut hanya bisa ingin kenal dan masuk televisi. Ada One Fortuner. Mana berani dia kesana, dia akan ditungguin orang Papua dan dari lokasi. Orang jago kampung bukan belajar sok tahu buat malu saja. Dian Widianto, untuk anggota BMUI yang ke Asmat saya ucapkan kalian hebat dan paling gentle untuk ketua kalian. Maaf hanya banyak bacot, no gentle, buang aja dia ke comberan kalau saya jadi malu sama anggota, lebih baik saya diam dan gak banyak bacot. Tanda kun ya, mungkin dia takut dengan rona anona malaria. Ada Bambang Indra Mati sudah takut dibikin tumbal sama orang Asmat sebab namanya juga sudah terus sama orang-orang apa begitu ya, makanya dia nggak mau ikut pergi, takut dimakan nyamuk malaria hingga pulang tinggal nama. Bentuk apapun yang kamu tuduhkan terhadap presiden kami nggak akan mudah terpedaya tipu muslihatmu, mahasiswa berjiwa provokator sumbu pendek oke.
adik-adik kalau menjadi ikut ke Asmat paling dia cuma bawa pelut sama kartu kebanggaannya. Oke dah, Pramayatna Agung, sudahlah aja, jangan dibeli terus. Jadi hanya anak muda yang masih mencari jati diri, keberaniannya jangan dimatikan, tapi diarahkan agar tidak melenceng. Lagi bulan niatnya baik kok, memperhatikan saudara kita yang di Papua. Hari koko pade jare makne, jadi lagi operasi raine, makanya enggak melo rencana raine diganti tembok. Ngono jare intelek, ngono kok ya ketua BMW telek wedit. Ada Eri Solostika, selamat dari dan sukses buat kamu BMUI ya. Mudah-mudahan ilmunya lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Buat Zadit, mana kreatif untuk UDBMD 3 DPR-nya mingkem. Ya apa? Karena terkontaminasi mental guru. Ada Tengku Zainuddin, Zadit nggak ikut karena jadi darah aidit ya. Ada Panio Wiro, Zadit nggak ikut lagi training dan jadi wasit bagian bawah kartu kuning. Semritan mong minggiro rek wasit lewat. Ada Dikna Purhita, salam waras padi GBU. Emangnya Zadit punya nyali ke Asmat, bisa dicaplok buaya. No, ada Chelsea Pertama, paling-paling alasan yang nggak bolehin mami papi katanya. Oke, dan sudah kita bacaan komentar Anda, kita tutup dengan sebuah lagu untuk Anda. Ya, sebuah campur sari ya dari Didi Kempot ya. Aku Tuturojo untuk Anda, semoga Anda terhibur.